حي على الفلاح. Hingga saat ini, Front Persaudaraan Islam atau FPI beserta seluruh jajarannya masih terus aktif melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kali ini, Hilmi FPI Pamekasan Madura melakukan bedah rumah warga di Desa Budagan, Dusun Serkeser Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Madura, Jawa Timur. Setelah dilakukan pembongkaran beberapa hari lalu, kegiatan bedah rumah yang sudah sangat tidak layak itu dimulai pada hari Ahad yang lalu. Hari ini, Sabtu 18 Juni, proses pembedahan rumah sudah masuk penyusunan batu bata. Diketahui sebelumnya rumah tersebut dihuni oleh 4 orang, yang mana Ferdi 31 tahun sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi adik-adik bekerja sebagai kuli bangunan. Diketahui juga 4 bersaudara ini merupakan yatim piatu sejak kecil. Berikut dokumentasinya. Alhamdulillah, hari kedua setelah melakukan mengerjakan pondasi, sekarang giliran memasang batu bata bedah rumah di Dusun Serkeser, Desa Budagan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, yang dilaksanakan oleh FPI dan Hilmi, juga teman-teman relawan PRI. Alhamdulillah, semoga lancar. Edisi hari tanggal 18 hari Sabtu bulan 6 2022. Mohon doanya. Assalamualaikum.